Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya udah ketemu lagi nih bersama sahabat lama ini ya, tentunya yang sudah tidak asing lagi di dunia perkodokan ya. Jadi nggak sama apa yang dikodok. Gimana kabarnya ini? Alhamdulillah, kalau sekarang ya baik-baik aja. Sementara ini situasi dan kondisi sangat kondusif. Oh iya. Ini enak banget ini tempatnya, Maya. Ya, alhamdulillah tempat seadanya dan keadaan pun dah seperti ini. Ya, kita udah lama juga ketemu dari sekian tahun dan sekian tahun baru ketemu lagi. Baru kali ini. Gimana kabar selanjutnya? Alhamdulillah kabar sih baik, sehat ya. Kondo burut. Waduh, burut enggak. Cuman ini bos jadi, ini yang jangan jadi bos burut. Aduh. Jangan seserian doai. Iya. Itu kopinya dimakanin itu. Ya, apa digegayemin kopi? Kopi jangan dimakanin. Oh. Kopi harus di apa? Dicicipin. Iya, dicicipin apa diinum, diseruput ya. Ya, diseruput bahasa Jawa, Jowo. Iya, boleh. Oh, ya, bisa gitu. Diseruput. Nah. Terus gimana kelanjutannya gimana? Jadi rencananya ini kita ini akan membuat satu konten ya, yang bertemakan lucu lah intinya, Maya. Komedi ya. Jadi nanti kita akan bikin ini kayaknya kalau untuk di sini juga tempatnya udah oke lah ya. Boleh. Udah oke di sini. Jadi kita sangat juga kondusif ya, coba. Iya, jauh dari masyarakat lah ya, penonton-penonton gitu. Iya, nanti biar nontonnya di YouTube aja. Iya, oke lah. Jadi jangan nonton langsung gitu kan. Iya. Kalau nonton langsung artisnya kegantengan. Jadi kalau kegantengan ini, ya kegantengan ini kegatelan. Aduh, aku ini nyari-nyari kamu ini udah lama loh. Kenapa baru ketemu ini sekarang? Iya, ini aku tuh kayaknya gimana ya? Justru itu aku nanya-nanya. Sampai tadi nyasar-nyasar aku. Nah, dari dulu kamu ngomong ke sini. Dari dulu aku udah bolak-balik aja kamu enggak ada main ke rumah. Kan saya tidak nyaho, rumah kamu di mana? Saya tidak nyaho pindah juga kamu ke mana pindahnya? Saya tidak nyaho saya itu pindah itu. Iya. Ya nanti bisalah dipertanggungjawabkan ya. Iya. Apa itu? Yang hamil duluan. Aduh, iya sih. Jadi aku juga tadi kesini ya. Cuman batin aku tuh mengatakan di dalam batin ini kan, ini harus ketemu. Karena beliau ini istilahnya sebagai tokoh, ya kan. Sebagai tokoh yang terkemuka gitu di dunia maya gitu ya. Gitu di dunia maya ini. Jadi aku tadi sampai ke Bang siapa? Bang Boang ya? Boan ya? Iya nanyain. Ya kalau kita ya alhamdulillah kalau ini bisa terbuka dalam dua dunia. Oh iya, di dua dunia ya. Ya, dua dunia nih. Jadi dunia gaib sama dunia nyata. Dunia yang pokok itu ya dunia maya lah yang kita bilang tadi. Yang kedua pengen tahu enggak? Dunia apa itu? Ya dunia maya. Dunia dalam berita kali. Dunia dalam berita dan dunia maya itu. Oh, nah, iya. Ya kalau untuk dunia mayat, nah kita ada kalau untuk dunia maya kita masuk ke selebritis. Oh iya. Nah, kalau untuk dunia maya kita masuk ke kuburan. Oh iya. Kira-kira, iya. Waduh serem ya. Dikuburnya kapan? Kamu yang dikuburnya kapan gitu, kampret. Sorry guys, ini berhubung biasa kita ini udah lama ya. Nggak ketemu mungkin udah sekitar hampir 2 tahun lebih kita ini. Kurang lebih 2 tahun lah. Lost contact ya. Kita nomor HP juga nggak tahu ya. Pre-offer ya. Pre-offer apa itu? Rest area. Apa itu? Rest area. Sorry guys, ini ada lagi bahas pre-offer rest area. Emangnya kita di pom bensin guys, nggak ngerokok apa ini ya? Aduh, aku baru denger loh guys, ada pre-offer ya. Ya mungkin bagi subscriber atau penonton viewer ya, yang tahu dengan pre-offer itu silahkan komen di bawah gitu ya, komen.
gitu. Ini berhubung-hubungannya apa gitu dari dunia maya, ya kan? Ke rest area gitu. Apa ini? Bingung guys kita ya. Jadi jangan cecengiran aja ini. Harus dijelaskan itu. Gimana itu untuk rest area? Ya, kalau area untuk kita pemberhentian. Nah, berhenti apa yang kita harus berhenti? Iya. Yang pertama berhenti makan. Oh iya, nah, iya. Berarti puasa ya. Karena... yang kedua berhenti hidup. Nah, berarti mati. Nah, iya. Sesudah kita mati, akan hidup lagi. Hidup lagi. Keluar tuh dari rest area itu. Keluar dari rest area ya. Itu. Berarti jalan tol ya, berjalan tol. Kembali ya. Iya. Artinya jalan itu kan panjang. Di tengah perjalanan itu ada apa? Ada apa itu? Iya, tengah perjalanan itu ada apa di tengah perjalanan? Ya nggak tahu saya ada apa itu. Sama gitu, nggak tahu. Jadi kalau nggak tahu nggak usah yang dibahas gitu. Kita bahas yang tahu aja seperti tanggal kapuk gitu kan ya. Ya. Ini tanggal kapuk udah lama itu Pak? Ya, itu tanggal kapuk ya udah ada ya berapa tahun ya, karena semenjak kita belum ada kapuk udah ada. Ya. Kalau itu Bapak kalau lagi iseng, mohon maaf ini Maya Pak ya. Kalau Bapak lagi iseng coba tanya tanggal kapuk itu berapa lama di sini? Kan? Nah, kira-kira dari angka 0 sampai angka 9. Nah. Itu kalau kodok itu dikerok ponggongnya itu kodok budu gitu suka keluar nomor Pak. Perkenalkan diri dong. Oh ini ya, perkenalkan diri dulu nih, perkenalkan diri siapa namanya? Oh, ntar dulu. Nih ada dua nama. Ya udah nama yang eksis aja di Jomantara gitu, nggak usah nama yang ini. Ada Samin. Oh ya, Samin ya. Hah? Kalau malam? Kalau malam jadi Samun. Samun. Ya. Sanun. Sanun. Anak istri. Anak gimana Pak anak? Anak alhamdulillah. Sekarang tangan sama kaki masih hidup. Oh iya, istri? Ya, istri ya alhamdulillah. Bosan pergi. Oh iya. Jadi sekarang Bapak tinggal sendiri apa gimana di sini apa ya, ditemani siapa? Ya, sekarang tinggal sendiri, tapi entah sore mah ada kali yang lainnya. Seperti itu. Yang lainnya itu siapa? Yang lainnya itu seperti apa gitu? Ya, yang lainnya yang mungkin ada ABCD. Tidak boleh tahu namanya, ntar datang sendiri. Oh, ABCD ya. Itu. Kayak merek kopi. Ya, ya, itu tahu juga kopinya kapal api bukan. Anjing ya. Ini jangan gebug-gebug atuh, Pak. Saya nyeri atuh. Ini gimana sih diwawancara ngalah kegebugan wae. Iya, guys, gitu. Kebetulan kita juga ada sama ya teman kita juga tuh. Bapak siapa coba? Rapi. Ya. Oh, Bapak Rapi ya. Bapak Rapi ya, tentunya yang punya wilayah. Wilayah gitu, dan beliau juga sebagai YouTuber juga ini. YouTuber pemula. YouTuber yang sudah lama ya eksis di dunia ya itu gamer ya. Di gamer. Oke, gitu. Ini Bapak ini keseharian kesibukan apa aja? Ya, gitulah. Karena ada berlebihan. Yang satu itu standar. Yang satu itu lebih gede. Nah, apa itu ya? Pengen tahu nggak? Boleh. Itu boleh. Player itu. Jadi gimana caranya biar bersamaan? Wah. Jangan. Jangan, nggak boleh kan kuning nantinya ini bahaya. Sensitif itu nggak boleh itu. Ya mohon maaf guys, beliau tidak mengerti gitu ya. Jadi secara otodidak gitu ya, dia langsung bekerja secara nyata gitu dengan kecepatan 13,8 volt per jam gitu ya. Jadi beliau ini mohon maaf lah gitu. Oh, jadi untuk kesibukan sekarang mungkin ngurut apa-apa ya, gitu. Alhamdulillah kalau kesibukan ya apa aja lah. Bantu orang lah ya. Bantu orang minta air ya kasih bata gitu. Oh iya. Kalau minta lincah dikasih apa itu? Kalau minta lincah dikasih apa? Ya, capung. Oh, kasih capung. Oh, iya. Yang penting kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Berbagilah. Apa yang beliau minta pasti di kita enggak ada. Beliau minta, kita enggak ada, enggak punya apa-apa. Aduh, balangsak ya. Ngerokok dulu, rokok. Oh iya. Kita lagi santai, guys, ini. Kita minum dulu, guys, ya, karena kebetulan ini haus ini.
durasi kita biar 15 menit gitu. Jadi biar agak panjang sedikit gitu kita bikin videonya, guys. Udah lama emang di sini tinggal. Kira-kira hampir. Yang kencang suaranya, yang kencang ini. 2 tahunan. Enggak kedengeran ini. Iya, 2 tahunan. 2 tahun ya. 2 tahun di sini. Sebelumnya tinggal di mana? Oh ya, sebelumnya di mana tuh? Kata ya, Bang Rafi juga. Sebelumnya di biasa di rumah-rumahan. Oh, di rumahan. Iya. Apa itu bagian apa itu? Sesapu apa? Ya, ya, biasa bersihin kodok. Bersihin kodok ya. Iya, ya. Rumahan. Halo. Jadi kalau ini mah udah aman sih, enggak ada musik-musik ya. Jadi enggak ada copy record ini. Iya. Kita tenang ini di sini. Adem-adem. Adem gitu. Adem ayam. Adem ayam gitu. Iya, ini waduh. Oh, udah 2 tahun di sini ya? Ya, alhamdulillah untuk dari tahun sekian sampai tahun sekarang ini ya posisi ya begini-begini aja. Oh. Jadi untuk sementara ini ya kita. Tapi bisnis lagi jalan tapi tetap ya bisnisnya. Kalau bisnisnya kita jalan, kalau kita jalan. Ah, kalau enggak. Kita enggak jalan, kita mesti mungkin duduk nih kayak begini. Ya kan anak buah kan yang ada yang jalanin kan. Ya, alhamdulillah kalau untuk anak buah anak sekarang buah. Ya alhamdulillah. Ada kenaikan. Oh, ada kenaikan ya anak buah ya. Ya. Jadi banyak yang masuk daftar gitu ya. Ya, banyak yang masuk, banyak pula yang keluar. Oh. Kenapa bisa keluar? Iya, kenapa itu enggak betah apa gimana enggak keluar? Satu ya memang kan kita bukan enggak gaji rupiah. Enggak pakai gaji dolar. Gajinya apa itu? Nah. Tahun ketemu tanggal. Oh iya. Bulan ketemu tanggal. Iya. Tapi orang malah enggak mau karena enggak pakai bar duit. Nanti dibayarnya nanti sebulan itu 30 hari. Nah, gitu, itu ya. Yang kita bayar. Kalo sebulan 30 hari ya, gitu. Ya, terus jajaba dahar gitu ya. Jajaba itu ya itu. Hari gitu. Gitu, guys. Nih agak poek doang ini ya. Jadi akunya tidak kelihatan kasep ini. Oh my god. Emang yang ngomong ganteng ya. Ya, luar biasa. Untuk sementara ini sangat luar biasa. Luar biasa ya. Pokoknya malah sekarang mah ya. Tapi enak banget loh suasananya, guys. Gitu. Jadi kalau di sini ya kita coba lihat ya ke view belakang ini kita lihat tuh suasananya, guys. Tuh di samping-sampingnya gitu, guys. Gitu kan tuh. Jadi sangat indah banget, guys. Ini kita posisi lagi di Inggung, Pulau Inggung. Pulau Inggung ya, Pulau Inggung ya. Mungkin kalau yang belum tahu dengan Pulau Inggung, silahkan nanti komen-komen aja di bawah ya. Nanti biar dikasih tahu, guys, Pulau Inggung itu di mana. Gitu, guys. Gitu ya. Aduh, enak banget ini suasana, adem, tenang, damai di sini ya. Walaupun nggak punya hutang ya. Gitu kalau punya hutang mah ya bisa ngumpet sama di sini aja lah. Gitu bisa ngumpet itu di sini. Kalau punya hutang bisa ngumpet, guys, aman gitu ya, terkendali pokoknya mah gitu, guys. Ini nih aku kameranya nih masih. Kok Ahmad punya hobi apa, hobinya apa ini, hobi ya, hobinya sih liang. Liang apa? Liang keyep ya, itulah yang kita kalau datang dari liang. Sementara hidup pertengahan hidup kita yang itu dari liang. Iya, ngeliang dulu ya, ngeliang. Terus sudah kita mengakhiri hidup, ngeliang. Ketemu liang lagi. Iya, ngeliang ya, lagi. Jadi yang pokok utamanya diutamakan itu liang. Aduh, kopi yang masih tadi? Kat. Kopi yang. Bapak matanya biasa aja, Pak. Jangan disengajain, Pak. Iya, Pak. Santai aja, Pak, santai. Gitu, nyantai ya. Gitu. Awas, hati-hati, tetap waspada kita. Nanti kasundut, Pak. Jangan sama kopi aing, kopi aing. Gitu. Oke, guys. Terima kasih untuk bincang-bincang kita ini di kesempatan sore hari ini ya. Kebetulan saya di sini bersama Bapak siapa tadi? Samin ya. Samin ya, Bapak Samin gitu, dan Bapak siapa tadi namanya? Rapi. Bapak Rapi ya, yang ganteng dan kalem, tidak sombong, rajin menabung dan suka beramal tentunya. Amin. Ya. Gitu. Ya, kita ini beberapa rekan di sini gitu.
Oke guys, cukup sekian dulu vlognya gitu. Ini nanti pemain-pemain kita nih yang akan ditayangkan langsung gitu ya, tentunya di HP-HP Anda semua tentunya. Ini kita lagi di ketinggian 4000 kaki entok gitu ya. Suasana sangat dingin sekali di sini, 4000 kaki entok saudara-saudara. Oke, terima kasih, nanti kita bisa jumpa lagi. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.